orang disambut malah naik sepeda ke dalam udah kayak waaung. Lagi parkir, Pak Ji. Sul. Ini orang aneh kelakuannya. Rumah bagus-bagus dibuat mainan sepeda. Sul. Lewat kamar. Lewat kamar. Anda saya tilang. Waduh. Salah saya apa, Pak? Helmnya mana? Ini kan daerah 3-in-2. Ini rumah gua. Terserah gua mau pakai sepeda, mau pakai apa kek. Enggak, lu tumben-tumbenan pakai-pakai sepeda begini mau ngapain sih? Lu enggak lihat warna ijo go green. Oh, tuh ijo juga lihat tuh. Oh, iya. Jadi gua sekarang kemana-mana, ke kantor, jalan-jalan, nongkrong, gua selalu pakai sepeda ini. Gua jarang pakai mobil. Mobil gua kan digadein. Pesan. Oh, jadi kemana-mana sekarang gua pakai ini. Gua pakai ini, Dre. Karena ada hubungan dengan BBM naik, lu jadi lu pakai beginian. Enggak ada sih sebetulnya. Gua pengen sehat aja. Oh. Pengen sehat aja. Karena ini kan enggak pakai bensin. Ini sepeda bukan sembarang sepeda, Dre. Nih ya lu, kelebihan sepeda ini. Ini kalau lagi maju ya. Hmm? Terus gua pencet ini, set, ngerem. Iya kan? Dari zaman nenek gua jadi anak metal sampai sekarang, di mana-mana kalau orang maju di begini juga berhenti, namanya kan direm. Lah gua ngasih tahu sama lu, tapi ya. Ini walaupun direm tetap maju. Anehnya di mana? Nah, ini anehnya nih. Ini kan direm. Hmm. Tapi tetap maju, Ndre. Tuh. Kan didorong sama lu. Didorong. Tetap maju. Set. Tuh. Aneh, itu aneh sepeda nih, Jeng. Belum pernah ada lo gue liat sepeda diginiin truk, set, berdiri sendiri. Iya kan? Biasanya kan jatuh. Hebat. Ini hebat. Lu masa gak tau, gue kan bisa sulam, Dre. Spionnya, lihat. Bisa ngaca dong? Bisa. Ada keren sepeda nih. Kelihatan ngaca tadi ya kan? Kelihatan. Iya makanya. Lu beli di mana nih? Mahal pasti ya? Ini gua beli bukan di toko sepeda, Ndre. Ini kalau di material. Oh, di material. Jadi material ini ada di pinggir. Oh. Ada di pinggir sepeda siapa? Gua bawa. Maling namanya tuh. Punya ada toko juga, toko sebelah. Ini kalau ngejalan ini gimana sih? Ini tinggal begini aja. Set. Jalan. Tuh. Wah. Berhenti, berhenti. Gua gak kepikiran lu luar biasa. Coba lu suruh mundur. Mundur? Tuh. Ngerti ini sepeda ya? Lah iya.